Halo guys, kali ini kita coba gilsik lagi ya. Untuk episode kali ini entah bisa pakai monster yang agak unik-unik dan langka nggak ya? Kita coba deh, nanti saya coba pakai monster-monster yang agak jarang-jarang tampil. Tapi saya tidak tahu juga bakal ada berapa monster yang tampil ya. Oke, ikuti aja terus videonya. Jangan lupa tekan tombol like dan tulis komentar. Yuk. Ini bos kita suruh nomor 11 yang dipanah. Tapi kalau kita nomor 11 berarti nomor 9 kena potong dong. Yang merah sih memang harus ditarget ya. Ya udah ikuti aja, ikuti. Ini damage areanya cukup banyak. HP gede. Tipe HP gede, ini juga damage area. Wow. Ini sebenarnya bisa kita akali. Kita lihat seperti apa ya. Oke, okay, ini tim kita kali ini ya. Ini monster-monster yang jarang tampil, jarang kelihatan. Oke, Triana. Udah itu di sini ada Camilla, HP-nya cukup banyak 28.000 dan kalau di critical itu damage-nya jadi kurang setengah. Ini juga ada 30.000 untuk HP Edna. Edna semi support gitulah, tapi attack-nya cukup gede. Menang speed nggak peduli. Lu mau strip nggak peduli. Ya, AI-nya kurang cerdas, saudara-saudara. Sayang sekali, men. Ini. Iya. Bisa apa lu? Kita hapus. Tung. Hilang. Ketolong AI kah? Belum tentu. Itu damage-nya kena ke Camilla kita setengah aja. Nggak banyak. Mamam tuh kena lo kan. Ayo strip sekali lagi. Combo kan. Bagus. Mamam tuh ya. Kalau yang suka tanya combo-combo, kalau untuk Camilla tidak ada combo ya. Camilla itu tidak ada combo, yang penting jadi tank aja. Kalau Edna itu tugas defense break dan stone. Ya, jadi nggak ada combo-combo serius-serius banget itu enggak. Berikutnya kita berhadapan dengan Molong. Ini ayam setengah matang ya, pernah, tapi kok pucat begini sih. Ada Rally, ya. Oke, berikutnya ini combo yang rada-rada ngawur sebenarnya ya, tapi nggak tahu juga bisa atau nggak. Molong itu kan kok counternya sama Harmonia punya kita ini, ya. Molong untuk antisipasi Molong kita di sini. Terus pernah bakal nembak ke Win ini, ya. Harapannya sih kalau nggak ngawur, kalau nggak lari kemana-mana, Lukas ini lah yang pembersihnya, oke? Okay? Ya, ayam pucat begini doang, ya ilah. Kasih sebentar, buff attack naik dulu, oke? Okay. Yang mana kita kurangi ya? Ini deh, ayam kurangi. Iya, bisa apa lo? Provok. Kena. Molong penting. Molong ngeselin banget. Ha, kita dapat ini. Waduh, sayang sekali. Aduh. dapat bisa. Curut. Iya, kurang lagi. Iya. Iya, dapat dong. Oke. Hilangkan efek buruknya. Pasif kena lo. Ya, ada immunity. Apakah pernah bisa kita banting dengan hilang tanpa revive? Apakah pernah bisa kita banting tanpa revive? Bisa nggak guys? Yo, revive ya masih ya, nggak kereset ya, cooldown. Salah. Yang rest cooldown di elemen like. I'm sorry guys, salah nginget. Saking nggak pernah pakai batu ya, ini yang saya pakai. Baru hari ini terhitung, baru ini recording malam, baru siangnya saya setting rune-nya. Jadi agak sedikit salah nginget sedikit ya. I'm sorry man. Bisa lah, ini udah aman ini. Nggak akan bisa gagal ini. Tak akan gagal ya. Loh, kok banyak banget sih? Hah. Kan enak ini.
Habis ini kita coba usahakan pakai light deh hari ini. Dapat. Ya. Aduh, satu titik lagi loh. Oke, okay, keren. Lanjut. Oke, okay, combo kali ini agak berbeda. Katarina tetap kita butuhkan juga untuk ignore defense ke Feng Yan. Oke. Dan kali ini nggak pakai Jemayer ya, kita pakai Mina. Ini saya pengen coba aja bisa atau nggak ini. Mina ini bakal membersihkan Camilla dan Juno. Oke. Nah, siapa ya? Ini Juno-nya ini yang perlu kita mundurkan attack bar-nya supaya jangan ganggu Katarina ya. Mundur, attack bar mundur, balik. Oke, bagus. Itu target saya. Oke, dapat, bisa. Mamam tuh. Iya, perview lagi. Ini deh. Fengiannya. Wah, bagi rata. Sedap. Bagus ya rupanya ya. Setidaknya tertolong Juno yang tadi attack bar yang menang dari Katarina bisa mundur sedikit. Tapi kalau Juno, itu kalau asumsi Junonya nggak pakai will. Kalau yang target kita kurang-kurang attack bar pakai will, nggak ngaruh. Nah, terakhir ini. Ini saya sebenarnya agak ragu-ragu ya, karena Fran kita di sini bisa jadi yang bakal cepat hilang karena kena kaki musuh, sakit banget itu soalnya. Tapi setidaknya di sini kita ada Penaka yang lama nggak pernah saya gubris, lama nggak pernah saya pakai, tapi kita coba di sini. Oke, tema hari ini kan yang unik-unik, yang jarang terpakai, oke? Ada leadernya di sini, ada leader like 40%, maka mudah-mudahan Fran kita ketolong. Damage dari kaki, fokus damage dari kaki. Karena di sini tidak ada elemen water yang mengganggu kaki ya. Di sini menang elemen dari retest, netral dari kaki, netral dari jutan. Masih menang speed lagi. Fran gua kalah speed, parah banget men. Kejamnya. Dapat gak defense break? Oke, bagus. Damage area. Kena. Oke. Increase cooldown. Sakit dong. Defense break-nya hilang dong. Capek deh. Udahlah, kita ada buff attack kok. 10k. Wah, Procvio. Beruntung sekali. Oke, ini defense break masuk. Oh, nggak Procvio lagi. Tonjok stun nggak ada. Heal. Iya, oke. Okay. Ish, hilang. Mamam tuh. Oke. Okay. Bagus. Habis ini retest-nya hilang nih. Provok. Masuk. Bagus, masuk semua. Cooldown-nya increase semua. Jultan paling enak pakai kaki memang. Karena Jultan itu kalau kita critical ke Jultan, kita bakal kena efek pasifnya ngurangi HP kita. Tapi kaki Onimusa tidak pernah critical. Mantap sekali. Lancar combo kita hari ini walaupun ngawur-ngawur semua timnya. Oke, permintaan ketua nomor 10. Wih, Molong Feng Yan ceraka. Wih, ampun, ini water semua. Buset. Oke, karena tema kita hari ini yang jarang pakai, maka kita tampilkan ini Emma, ya. Semoga ini masih bisa ya. Leader Gil HP. Resist. Atau critical. Leader critical kita banyak. Resist atau HP. Resist deh ya. Ada defense break semua itu musuhnya. Resist aja. Oke. Buff. Udah 4 ya, buff dari Odin. Medical support. Di sini heal tidak ada yang sia-sia ya, dijadikan seal. Setengah aja kita hilangkan. Waduh, nggak bener. Ini dong. Yo, gede HP-nya, buset. Ih, gawat. HP-nya gede, men.
Hah, dapat kita. Ayo, ayo, aduh, nggak prok. Sayang sekali saudara-saudara. Gawat. Aduh, habislah, hilang lah. Draco hilang. Ini, segera hilangkan. Ya, bagus. Oke, oke. Ya, masih bisa, bisa, bisa. Oke, dia buff harusnya. Dia nge-buff, kita masih ada buff sekali. Oke, ya, nggak preview ya. Kita masih bisa buff. Dapat seal. Ya, seal dan defense, bagus. Strip. Ih, nggak ada stripnya. Menang dong. Ih, pasti. Coba tadi bukan Emma, ketolong banget tuh Emma. Ih, ngeri, 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 ngeri. Berikutnya ini elemen water semua ini. Tukang banting kita ini harusnya yang elemen wind ya. Tank kita harusnya elemen water atau fire. Kalau tahan fire-nya. Ini deh ya. Memang tanker kita ini elemen fire ini yang termasuk keras banget ini kalau menurut saya. Oke. Ada Bastet di sini tukang buff attack. Dan di sini kita pakai Logan. Ini spesial kita. Run campur-campur aja. Yang penting statusnya oke-oke lah ya. Sedang-sedang aja. Cuma menang speed aja tapi attack kecil. Oke, kita butuh buff attack karena di sini tidak ada buff attack ya. Oh, ada buff attack ada di sini tapi bukan buff critical. Ya udahlah, jadilah. Ada shield yang perlindungan diri. Yuk. Nah, ini dia. Buff. Shield-nya keras sebenarnya. Agak menyulitkan sebetulnya. Ini. Nggak berasa. Nggak berasa, men. Ayo, kita sabar terpaksa sampai hilang immunity. Salah kita, nggak ada healer, men. Waduh, lupa. Aduh, lupa. Theo kan elemennya netral, suka-sukanya banting kemana-mana. Loh, salah deh, gawat. Udah salah, bro. I'm sorry, saya lupa. Nggak kepikiran Theo-nya itu elemen netral. Elemen king, bukan netral lagi. Bukan elemen netral pun, king itu. Ya, gagal. Udah, nggak bisa. I'm sorry, salah perhitungan. Lupa. Oke, kali ini agak berbeda ya. Kita win semua, musuhnya water semua. Di sini ada Lewis ya, tanker HP 33.000 lebih dengan speed yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita bisa menang speed segera buff. Di sini Sagar yang bisa menghapus attack bar juga, hapus buff maksudnya, sekaligus reset. Nanti kita target Theo-nya dulu. Karbin juga yang bisa nembus seal. Jadi seal musuh nggak ngaruh di sini. Seal musuh nggak ngaruh. Masih menang speed dia. Wow, kena stun, gawat. Shield hilangkan dong. Oke, cooldown mampus. Oke, ancang. Aduh sagar. Untung. Udah cukup. Provoke, defense break, masuk. Iya, bagus. Tung, iya, dapat kita. Ih, jalan duluan dia loh. Provio lagi, curang ah. Iya, aduh, kok gini ya? Aduh, counter masuk kena ada. Invincible. Ih, enggak kena, ye. Yeah. Enggak ngaruh. Wah, ini ngeselin ini. Tuh, kan ngeselin banget ini. Ya, dihilangkan. Ih, keras. 5K, cuman HP kurangi berapa persen sih itu? 20% doang. Shield deh. Oke. Okay. 7K. Mamam tuh. Bisa nge-heal. Aduh, ngeselin banget sih. Stun dia. Alah. Balas dong. Ya, hilang nggak balas. Ampun, counter dong. Pakai. Ini bahaya. Alah. Setengah.
Ayo 7K mamam tuh. Balas. Mamam tuh ya. Makanya lu jangan baik-baik glancing, attack bar gua penuh terus. Lu baik-baik glancing, attack bar gua penuh terus, Bambang. Itu enggak bisa glancing, tapi kena counter juga tetap. Ayo ayo nyerang, serang, serang. Ayo, jangan jangan stun, jangan stun, jangan stun. Oke, bagus. Ya, enggak nyerang dianya. Ayo serang dia. Ah. Mamam tuh kena counter, mamam tuh kena counter, attack bar penuh lagi. Mamam tuh ya. Karbin kita MVP-nya. Oke, untuk tema monster jarang pakai, kita kali ini KC ya. KC jarang tampil, jarang pakai ini. Ini saya lupa skill-nya. Ini di sini ada defense break, oke. Okay. Udah itu di sini yang anti molongnya. Niatnya sih anti molong. Di sini tukang defense break dan healer-nya, oke. Okay. Kita lanjut aja. Ya. Oh, menang speed semua. Molong lah langsung. Hah, mamam tuh biar yo Profio lagi ya. Ya, perannya kurang cerdas. Banting langsung. Tung 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 tung. Enggak bisa buff lagi kan? Percuma lu punya buff jadinya kan? Salah lu kan? Ayo ngaku salah enggak lu? Ngaku salah enggak? Enggak bisa heal, enggak ngaruh, balas damage area. Mamam tuh sekarat mamam tuh. Yo, jago banget. Ya, jago banget punya kita ya. Sedot, langsung hilang tuh. Tuh. Wah, bisa apa? Nggak berasa. Ya. Sedot langsung. Iya. Nggak ada rasanya. Sakit ini. Sakit banget. Tung, 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 tung. 14K tanpa defense break. Ini juga sama persis juga, kita masih bisa tergolong bebas pakai water sebenarnya kalau sisi damage dan pertahanan, tapi hati-hati karena ada provoke-nya, ada strip-nya, defense break-nya, ngeselin ini. Oke, masih dengan tema jarang pakai ya, kita water semua. Bedanya di sini kita ada ini 197. Saya agak khawatir kalah speed, kemungkinan kalah speed ada ini. Kemungkinan ada kalah speednya, karena Orion kita menang speed terlalu jauh, nggak berimbang, ya. Susano pasti dapat jalan, tapi takutnya ini Yakunya nggak dapat jalan. Kita lihat aja, oke, battle seperti apa. Kalah menang, mohon maaf kalau kalah. Nah, apakah buff attack bar dari Orion bisa membantu Yaku untuk jalan? Oke, cocok itu ke sana, cocok. Tadi siapa yang menang speed ya? Ini bahaya ini. Mantep. Udah, nggak usah yang aneh-aneh lah. Hajar aja lah. Iya, nggak lewat juga. Aduh, kok nggak ada damage-nya ya? Memang support sih buatnya. Ya, kalah deh. Ampun, kalah deh. Nggak ada harapan lagi, guys. I'm sorry guys. Damage-nya kecil dari Yaku. Yaku support sih. Ini aku dulu. Yaku dungeon. Ya, nggak bisa. Yaku dungeon. Ini seingat gua dulu Yaku percobaan untuk di Punisher pertama kali keluar Punisher. Oke, ini agak sedikit have fun aja ya. Ini mungkin menang kalahnya itu nggak peduli, saya juga kalah menang ya cuek aja. Tapi semoga saya menang gitu. Kalau kalah ya kalian tahu sendiri lah timnya kayak apa. Ini figur cukup bagus. Udah itu ini Fran ya, loli kita di sini cukup keren juga. Di sini sudah rune Vio speed total 200 lebih. Dan terakhir kakek Sugiono, ini rune-nya yang belum lengkap. Di sini slot keduanya HP persen cuma 12. Di sini juga plus 12, di sini sudah full, ya, ini bahkan saya belum naikin, oke? Okay. Ini rune asal setengah jadi, HP main gede, tapi attack kecil, oke? Okay. Nah, kayaknya kita perlu buff attack speed-nya. Oh, ya, kena strip, ya, kena stun-nya ke front, lengkap lah. Defense break, abis lah. Habislah, tunggu provok selesai. Ya, kakek Sugiono kita pusing kepala. Ya, sakit. Ya, gara-gara perannya lewat sih. Ya, habis deh. Ya.
Aduh, kok pinter banget stunnya ke Franya. Abis kakek Sugiono kalah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.